Polis Johor akan menggerakkan lebih 1,600 pegawai dan anggota polis di 41 kawasan tumpuan pelancong bagi minggu pertama pembukaan sempadan negara. Penugasan melibatkan kawasan-kawasan yang berlaku kesesakan lalu lintas selain pusat beli belah, stesen bas, pasar dan pusat rekreasi. Ketua Polis Johor Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, kira-kira 200 anggota dan pegawai dibantu 113 anggota polis bantuan ditugaskan di bangunan Sultan Ismail Johor Bahru. Manakala lebih 60 anggota dan pegawai terdiri daripada 7 pasukan ditugaskan di Kompleks Sultan Abu Bakar, Gelang Patah serta kawasan sekitarnya. Kita rasa insyaAllah dalam perjalanan proses kita pembukaan border antara kita dengan Singapura akan berjalan dengan lancar. Dan mungkin ada jam, tapi jam yang dikawal. Jam yang terkawal. Tapi kita kawal dari segi keselesaan dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan istiadat penganugerahan pingat jasa pahlawan negara kontingen Johor di Dewan Dato' On IPK Johor.